Saudara dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Irfan Widianto terungkap perintah merusak barang bukti CCTV berasal dari Verdi Sambo. Menurut dakwaan jaksa, ada total 20 CCTV yang berada di kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Namun menurut terdakwa Irfan, Sambo memerintahkan hanya mengambil CCTV yang ada di pos pengamanan karena letak dan sorotannya mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. CCTV itu pun dirusak. Tidak hanya CCTV, Sambo juga meminta alat untuk menyimpan rekaman CCTV berupa mesin DVR ikut dirusak. Dari keterangan penyedia jasa layanan CCTV, Afung, yang bersaksi di persidangan, DVR CCTV posat diganti padahal menurut saksi tidak ada kerusakan. Tidak hanya rekaman di DVR, Verdi Sambo juga ikut memerintahkan Laptop yang menyimpan salinan rekaman CCTV ikut dihancurkan. Dalam dakwaan jaksa terhadap para terdakwa, perintangan penyidikan Arief Rahman Arifinlah yang mematahkan laptop dengan menggunakan tangannya. Perusakan barang bukti CCTV, termasuk rekamannya, menjadi dakwaan utama dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Hakim pun kembali meminta keterangan sejumlah saksi termasuk penyedia layanan CCTV. Kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kali ini penyedia layanan CCTV diminta jaksa Penuntut umum untuk menjadi saksi. Dalam persidangan, saksi Chong, Jiufung atau Afung mengungkap diminta oleh AKP Irfan Widianto mengganti DVR atau alat perekam CCTV. Padahal DVR sebelumnya tidak rusak. Itu tidak ada kerusakan dari DVR yang saudara ganti. Ya, pertanyaannya kenapa kok nggak rusak diganti itu? Apa tidak menjadi pertanyaan saudara gitu? Ah, uh, selama ini saya di kalau pekerjaan saya seperti di lapangan ini, maksud saya kan pekerjaan lepas pak. Sama tema ada order untuk mesin pengganti itu saya sesuai dengan pesanan customer saya. Ya itu, itu okay. sudah sudah jelaskan ya, okay. tadi. Siap. Yang ditanya adalah, mm -mm. ya ngapain juga ini, nggak ada kerusakan nah. kok digantikan gitu? Paling tidak kan ada dalam pemikiran okay. saudara yang seperti itu. Ada. Iya. Seperti itu ada. Nah, karena terus... saya pikir ini mesin Cina dan saya sempat kepikir ini kok pos penjagaan kok pakai mesinnya mesin Cina. Kenapa nggak pakai yang bagusan gitu yang Taiwan? Ya saya pikir ya mungkin karena uh, pengurus Kompak yang di sana pemesan seperti ya udahlah. Memang penggantian itu. Saudara mau jawab itu maksudnya apa? Enggak. Secara uh, saya uh, melakukan uh, analisa sendiri dalam pikiran ah. saya, saya melakukan pengganti DVR. Oh kenapa ganti? Oh ini mesin lama. Yang saya ganti ini mesin lebih baru. Sekalipun demikian kan saudara sudah sebutkan tadi, sudah saudara katakan bahwa ini tidak ada kerusakan gitu loh. Iya, memang tidak terusakan, tapi karena saya disuruh saudara Ivan diganti, uh, jadi saudara Ivan itu ada customer saya, saya kan tidak ada kepentingan di sana pak untuk tanya kenapa harus diganti. Iya, saya cuma melakukan apa yang disuruh, ya saya ganti. Baik. yang, mana yang baru Kuasa yang hukum mana Hendra Kurniawan dan ini, Agus Nurpatria pun mencacar Afung bahwa bukan klien mereka yang meminta penggantian DVR CCTV. Saudara saksi tadi sudah bercerita panjang mengenai DVR dan CCTV yang diperintahkan oleh saudara Irfan. Ya. Saudara saksi di sini saya ingin bertanya. Apakah saudara saksi pernah bertemu dengan terdakwa Hendra? Belum pernah. Bagaimana dengan terdakwa Agus? Belum pernah. Apakah saudara saksi pernah dihubungi meskipun belum pernah ketemu pernah dihubungi oleh mereka berdua? Uh, belum. Diperintah? Belum. Cukup dari saya. Mungkin lanjutkan rekan saya yang mulia. Silakan. Dalam dakwaan jaksa disebutkan salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan Satyo Su masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Kunwi Wibowo dan Cuk Putranto, dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu Cuk Putranto mengatakan, Bang, ini Yosua masih hidup. Pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Verdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Mendengar laporan yang disampaikan oleh Hendra dan Arif, Ferdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, masa kamu tidak percaya saya? Ra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu, Arif tidak berani menatap Ferdi Sambo. Saat itu, Verdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan Mbakmu." Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Verdi Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Verdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah, Arif, kita percaya saja." Tidak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Verdi Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Kesaksian Afung mengungkap adanya upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. kepada Lalu bagaimana praktik perusakan CCTV dilakukan dalam upaya perintangan penyidikan? Kami telah terhubung dengan pakar digital forensik Pratama Persada. Selamat malam, Bung Pratama. Selamat malam, Mbak Cindy. Ayo, Bung Pratama, tadi kita mendengarkan bagaimana kesaksian pengusaha CCTV Ya, yang menyebutkan soal DVR kemudian dan CCTV. Kepada kami yang awam ini, Bung Pratama, Bung bisa digambarkankah DVR di dalam penggunaan CCTV fungsinya seperti apa dan pentingnya seperti apa? Ya, begini. Jadi kan kalau kita berbicara masalah sistem CCTV itu kan kameranya ada banyak ya. ya. Ada yang 8, ada yang 16, begitu. Nah nggak yang banyak itu kan harus dilihat dalam satu konsol, bisa dilihat dalam satu layar kan nah dalam bisa satu layar itu namanya digunakan ke DVR Digital recording jadi satu alat yang di dalamnya nanti ada harddisknya, kemudian ada sistem untuk recordingnya dan ada sistem untuk viewnya nah itu nanti ada colokan colokan apa kamera CCTV itu nyolok ke DVR ini nah dari DVR inilah semuanya bisa dikontrol mau mematikan CCTV-nya, mau merekam CCTV-nya, mau menghapus CCTV-nya atau apapun atau menamai CCTV-nya itu bisa dari DVR ini gitu. Nah di DVR ini komponen utamanya itu ada board, boardnya itu kayak board komputer begitu yang fungsinya untuk apa sistem operasi yang ada di perekaman CCTV-nya dan ada hard disk yang digunakan untuk penyimpanan. Harddisknya inilah yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan data-data rekaman dari semua kamera yang terkoneksi ke dalam alat DVR ini, gitu. Atau dalam uh, digital ini. Nah, oleh karena itu DVR ini sangat penting gunanya untuk apa? Untuk merekam. Untuk menjadi uh, sistem yang melakukan perekaman terhadap apa yang dilihat, kamera kamera yang dipasang di uh, sekitar kita gitu, atau di rumah tersebut. Nah, DVR ini bisa dikonekkan ke monitor yang bisa digunakan untuk melihat secara real-time uh, rekaman-rekaman atau melihat secara real-time keadaan dari kamera-kamera tersebut atau tidak dikonekkan ke kamera nggak ada masalah gitu jadi walaupun kameranya pun apa monitornya pun mati DVR-nya tetap hidup gitu nah DVR ini yang model-model baru biasanya sudah bisa terkoneksi ke e, aplikasi gitu, jadi bisa kita monitor menggunakan komputer, bisa kita ya. monitor menggunakan handphone begitu, sehingga sebenarnya tidak perlu monitor yang ditaruh di alat DVR-nya. Itu gitu, oke. Artinya, untuk alat merekam, menyimpan, jadi kalau nanti mau playback atau memutar kembali, itu bisa lewat DVR. Begitu ya, oh, Bung Pratama? Betul, betul. Nah, berapa sebesar kapasitas DVR biasanya, dan bisa berapa, merekam sampai durasi berapa lama? Nah, ini tergantung dengan kapasitas harddisknya. Hmm. Ada yang satu tera, ada yang dua tera, ada yang empat tera. Bahkan sekarang ada 8 terabyte. Begitu, nah, masalah lama tidaknya itu tergantung resolusinya. Okay. Apakah resolusinya mau kita atur yang resolusi tinggi, resolusi menengah, atau re resolusi low? Hmm. Gitu, kalau resolusinya apa low yang rekamnya bisa panjang, bisa sebulan, bisa dua bulan begitu. Hmm. Dan nanti akan otomatis uh, terhapus, gitu. Jadi, misalkan uh, perekaman dalam waktu sebulan, nanti tanggal okay. satu bulan depannya itu ya. menghapus tanggal satu bulan sekarang, gitu. Jadi, muter terus. Kalau tadi saksi di sidang menyatakan, ya, diminta untuk menghapus dua tera, seberapa besar dua tera itu kira-kira. Kalau uh, jangka waktu atau durasinya, berapa lama dua tera dengan kapasitas apa resolusi yang standar itu bisa sebulan lebih, gitu. Mungkin bisa bulan tera. ya? ya. Satu bulan terakhir. Nah, tadi juga disebutkan Tapi dalam itu persidangan. Juga kameranya Mbak. Kameranya ada oh. berapa gitu? Kalau kameranya semakin eh. banyak, dia semakin uh, dekat waktunya gitu. Tapi tadi saya dengar eh. kameranya ada Baik. 8 ya. Kalau Baik. kamera 8 saya pikir 30-40 hari masih bisa itu. Oke, okay, 30 sampai 40 hari bisa terekam di DVR itu. Nah, untuk data yang dihapus di DVR sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, bisakah data yang dihapus dihapus ini dikembalikan atau direstore sehingga bisa uh, ditayang ulang? ya bisa banget lah bisa ya nah, bisa sekali gitu selama selama apa hardwarenya itu tidak benar-benar rusak begitu tidak rusak ancur lebur gitu data tersebut masih bisa direcovery gitu bahkan kalaupun terbakar sebagian itu masih bisa beberapa datanya direcovery begitu kecuali kalau yang menghapus pinter gitu dia menggunakan tool khusus untuk melakukan erasing gitu, melakukan penghapusan begitu karena ada tools khusus untuk wiping isi dari hard disk itu sehingga tidak bisa di recovery. Nah, kalau itu memang akan gitu. Oke. Okay. Tapi kalau penghapusan biasa, aduh enteng banget cara baliknya. Gampang. Nah, tapi di sidang tadi juga menyatakan ada saksi Afung yang menyatakan bahwa sudah nggak ada lagi mesin uh, di mesin DVR lama. Apakah bisa CCTV-nya berfungsi tanpa ada hard disk di dalamnya? CCTV bisa berfungsi dong tanpa harddisk, okay. tetapi tidak bisa merekam. Ah. Untuk, untuk view saja bisa gitu, tapi tidak bisa dilakukan perekaman. Mungkinkah harddisk itu tidak ada di mesin DVR atau selalu eh, ada? Kayaknya eh, nggak mungkin kalau nggak ada. <laughs> ya pasti ada gitu, walaupun kecil biasanya hmm. kalau kita beli DVR standarnya hmm. itu sudah barengan dengan harddisknya. Saya nggak pernah nemuin itu orang jual DVR gitu tanpa ada hard disk atau tanpa ada media penyimpanan minimal ada inilah ada apa SD card lah gitu SD card yang digunakan hmm. untuk melakukan perekaman e, tapi kalau nggak sama sekali Kayaknya enggak ya gitu. Kecuali kalau kamera-kamera murahan ya kan ada tuh kamera sekarang ya, 200 ribu, ya. ribu gitu. Yang satu biji, dua biji doang itu nah itu mungkin enggak ada gitu. Tapi kalau di VR harusnya sih ada ya. Oke, Anda tadi menyebutkan seharusnya bisa di restore untuk dilihat kembali rekaman ya. dalam DVR kalau uh, kerusak atau uh, cara menghapusnya sederhana begitu ya menurut Anda. Ya. Tapi kan tadi juga ada per, uh, pernyataan bahwa laptop yang menyimpan rekaman itu kemudian dipatahkan atau dirusak. Yang Ini sudah. dirusak itu kena hard disknya atau tidak gitu? Kalau okay. yang dirusak adalah komputernya, monitornya hancur, tapi selama hard disknya masih bisa direcovery, begitu? Disknya, piringannya itu masih bisa dibuka, saya pikir masih bisa di-recovery begitu? Orang yang hard disk kebakar aja masih bisa kok, Mbak. Hard disk yang patah aja masih bisa kok. Rumitkah gitu. itu untuk bisa merestore kembali via video itu bisa ditarik Rumitnya dan dilihat enggak. kembali? Rumitnya enggak, butek times gitu. Butuh waktu tergantung ter, tergantung kerusakan berapa lama waktu yang dibutuhkan biasanya untuk bisa mengembalikan kembali rekaman yang disebutkan dari sudah dirusak atau kalau, dihapus? Kalau dihapusnya dengan apa dihapus biasa gitu ya masih masih utuh begitu itu nggak nyampe nggak nyampe tiga empat jam udah selesai itu beres itu dengan harus hmm. dua tera ya. Harus dua era gitu. Okay, Tapi jat. kalau kalau misalkan itu udah hancur gitu, udah patah-patah gitu ya, mungkin membutuh waktu 3-4 hari lah ya. Jadi untuk menurut waktu. anda kalau memang ada situasi dalam hal ini dihapus, kemudian laptopnya dipatahkan, DVR tidak ada, apakah masih bisa ada peluang untuk bisa menarik kembali atau merestore kembali rekaman CCTV itu? Asal hardisknya ada, asal harddisknya ada, fisiknya ya. Hard disk fisiknya ada, begitu. Baik. Itu kita bisa kita uh, tes untuk kita recovery. Asalkan hardisknya ada, itu yang penting ya. ya. Hard disk penyimpanannya ada, begitu. Baik. Saya pikir, Baik. saya pikir, saya pikir uh, apa namanya, uh, mereka tidak akan punya pikiran untuk menghapus ini dengan inilah dengan aplikasi-aplikasi eraser yang uh, mungkin mereka nggak ngerti, gitu. Karena tidak sembarangan orang ngerti aplikasi penghapus yang tidak bisa direcovery lagi, gitu. Okay, Karena perintahnya kan dadakan, ya. Perintahnya dadakan, yeah, kemudian yeah. perlu menghapus, begitu, ya. Paling tinggal di-delete aja, gitu. Kan kita tahu ketika kita melakukan delete biasa pun, yeah, jadi yeah. kalau kita berbicara masalah hard disk, format hard disk, gitu, kalau kita melakukan penghapusan biasa, yang right. dihapus itu bukan datanya, gitu. tapi daftar isinya lah gitu. Daftar isinya dihapus gitu, tapi datanya masih ada di sana gitu. Datanya masih ada dan mungkin saya bisa ditarik atau ditayangkan kembali ya. Baik. Baik. Terima kasih Bung Pratama sudah berbagi informasi terkait dengan DVR CCTV dan apa pentingnya DVR dalam CCTV bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.